Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabikil karim, falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'un nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhiril ayah. Amma ba'du, ashabal fadilah, para alim ulama, sebed dan gaulatuh atih, sejenak tokoh masyarakat, para kiai, para ustaz, sebed dan gaulat amul ja'aki, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khusus epon Bapak Kepala Desa Karanganyar beserta perangkat-perangkat epon, hadirin serta hadirat, khususnya keluarga besar tuan rumah Bapak Supandi sebeten kaula amul ja'akih sebeten kaula esat mangkin kebubuan tugas kang kusyakater apareng mau idho hasanah dalam rangka dua niat Pak. Pertama, Bapak Supandi niat memperingati maulid Nabi. Senomor dua, Bapak Supandi agadu niat ngekholeh almarhum Bapak Samin bin Haji Sumah. Jadi tuan rumah agadu dua niat, niat mulut, niat hol. Karena dua niat, fa insya Allah berkata kutu dua. Nomor situng berkata mulut, nomor dua berkata hol. Terus terang, badan kaula pun tentak lanceng lebar, sekecek saos. Abana bagi ay, mi sekecek. Karena pengajian panjenengan sistem tak sanya banyak Pak. Pengajian panika sakone pokoknya malaki. Niki sing penting. Pengajian sampai tengah malam. Mendatang membeli sampai lemak tak nengkung. Lobor kol situng, lobor kol dua. Abah mari ngaji kelakon nekun pakut. Pengajian panika bisa dikatakan sukses apabila ada perubahan. Mari ngaji ada perubahan Pak. Artena tingkah pola dan kula sajian bagus, ibadah dan kula sajian meningkat, berarti pengajian sukses.
Terus, Pak. Dan golek antara rasa-rasa iki. Sora terus terus kan rasa-rasa. Dan kula napa jepon panjenengan sora terus terus sora toron-toron dan kula. Sebab dan kula tamu Pak, dari Jung Jangjang. Panjenengan ini ketuan rumah Sandi Geboy ring karangannya tuan rumah panjenengan. Karena panjenengan tuan rumah, kutu peleman dibudi. Jadi terbalik ini. Tengkadeng seng nyereng seng juga me, pas tak beli boleh. Tuan rumah ada remen yang dulu. Sebenteng nyereng kira adua aki mak. Muka-muka almarhum saya khole Bapak Samin bin Haji Suma dan kula adua aki. Muka-muka genjer Fatihah. Genjer salawat, genjer tahlil, genjer pengajian, muka-muka akhirnya ada almarhum. Amin. Ya Rabbal, tar muka-muka almarhum, saya khuleh malam mangkin bernikah, muka iparing lebar tu sana. Amin. Iparing terak kubur, ijawa kini seksa kubur, fitnah kubur, tolong muka-muka isaba neng tempat seiridoi serang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Dan gula kita bahas masalah mulut hol. Sekadir sang. Takut panjenengan ilan jalan itanya kioreng. Diri di mateh. Diri di menom. Hol. Ilimah. Ibung kona. Pak Supandi, adanya orang yang lencer dan apa tujuh nahon? Aja berdiri, memang. Jawab Pak tujuh nah orang membedah hall pertama untuk tadkira tandil ahya. Tujuh nah hall sudah ada untuk minang keperingatan KCO. Cek dan gula sering panjenengan kan tu bekal mati, Pak. Jadi misalnya pada hal tahlilan sebuare, pak peluare, kebaik ibroh. Jatuhan gula bakal mati juga. Bila saya mati ya kia, ada uning nini kematian adalah rahasia Allah. Apa-apa mun mati mati kebele kia, mun mati kebele. Ringkarangan nyar tak ngerti tedung. Pas laku malaikat maut datang dek karanganyar ngibe lemberen pas abri pengumuman Durrahman korang telawareh sejabut. Aduh tak ngedet edung. Gak mau otang bonbul. Torpat ini kedatangan mendadak Pak. Ya Rab kudu betek ya Rab. Pateh mesti datang. Emotin. Kata aku en, udah betek kata aku en, pateh mesti deh. Karena pateh kak dinto deh tengah mendadak pak, belayap siap pe kita takut sebekto-bekto kita panggil sarang Allah. Ni ke saya penting pak. Sebab terus terang banyak deh ngudet dan mungkin dengan ngucap engkau abit semati aja. Pateh bani andin nak kanak ngudet. Pateh bini andin yang tua, pateh bini andin yang kering, pateh bini andin yang sehat. Mula depak beton mateh, mateh. Oh, pelamun mateh ketu tua geluk, punten. Banyak nak kena kejik mateh, betul? Tapi berarti masalah kematian bukan masalah umur. Oh, pelamun mateh ketu kering geluk, punten pak. Banyak orang tak kering mate, datang ke gula tahun nade tak kering pak, kuni kekeripok lot mate. Masa ye kekeripok lot mate, enggih je pok lot terdukin tak. Dari mana kang ereng kita ni kau pong-pong kita ada pak, kita ada panggilan dari Allah, ngereng kita siap pak.
Terus terang orang makin ini kesibuk, long bepolong sanguna odi, tapi tak sibuk, long bepolong sanguna apa? Padahal paten ini kewajib datang apa? Saya nomor dua, bon. Tujuhna orang membedah hal mereka di samping peringatan ke seodi. Nomor dua, idhalus surur lil mauta. Minangka amaso aki kabunga anda sesete pak. Mau nabi orang sesete ya kholen kan to bunga ahli kubur gak bisa. Apa-apa kiai? Sebab ahli kubur menikah debu ni kanjeng nabi kalori kilmo kompiti. Agar dia orang terselam, orang sesete ni kari agar dia orang terselam. Dalam mereng terselam kiai butuh pertolongan. Pasera saya wajib nolong, engki sebera saya odi. Yang tadi rudak watan talhakuhu ahli kubur ni ke pak tos nan tos doa talhakuhu sebisa beda pak de ahli kubur jadi ahli kubur gak bisa orang setan nan tos doa gak bisa terutama setos dan tos doan pasir kiai min ibnihi tua de anak setos dan tos syukur andi anak kus bekus andi anak soleh saben saat saben bekto enggak kering sepon si ampon setu saki sokin ring karanganyar pas kaseteun ring karanganyar sogi paling membedah tahlilan tung situng sampai tok petok bener kule kita mangki ring karanganyar saki sokin ring kanyar rengkaranganyar pas kaseteun pas medetah lilan tung situng sampai sebuare waduh sampai tok petok lah mertok petok ni keseresenah lelaki ya seresa dua aki ya mun beni anak ni kepenting orang andi anak soleh nomor dua setos dentos sareng ahli kubur pak di samping dua anak-anak au akhihi dua nataretan setos dentos syukur andi teretan gus bagus enggak kateretan si ampun setu pak serepot mundu segenah kebidatu tak umas anak tak enggak teretan tak enggak serasa dua akhiyah ahli kubur au sodikin lahu debun Rasulullah dua nekan jawab mangkan kita ini ke palebur norok kolom ini palebur norok kolom jambu apa-apa kiai tak kau panjin dengan tak sempat aduh aki banget sepona kanca kolom mak si aduh aki mangkan panjin dengan ngening kolom pebunga jambah itu ndak jompo ejung jangjang ngene engko lo mitunda tak siap ya jadi enggak ada orang ngene engko lo niki ya kor kedegem iurna le mebu kan lo bersoko pinter ya orang ngene engko lo niki harus siap kecorok pak karena adua aki banget sepona terus pak dari bani kamu muka almarhum saya koleh muka-muka eparing lebar tu sana, amin. Eparing terak kubur, ecuri seksa kubur, fitnah kubur. Tolong muka-muka esabek neng tempat seiridoy selang Allah subhanahu wa taala, amin. Ya Rabbal. Ki alhamdulillah kocur pada aku apa? Dan gula suara, ampun barak tade. Ya mulai situng mulut terus du malam kan tu dek telanguh kaleanget aling-leng meturutin kula wak kari sekalian telanguh kula menabi acara mai telanguh ini kaleanget ni keneng mijen kan tu lengkap wak telanguh mana apaan kiai telanguh aku wak beda
Bideng cerih bedeh neng telangoh. Pas nomor telok susu. Telangoh. Engi? Gula malam acara mayam pet. Gula tak ada buat saya dinto. Kuna kau mah melolo. Wah, aje cium peraki telangoh so gula. Wah keluar bitung cuy nih paling. Benten dan gula keng akeje, pak tak kok kotondo. Jama makia akeje jorak bender. Mi akeje dia. Benten saya kanjeng Nabi ni gak akeje cuken. Kanjeng Nabi ini gak akhirnya, inilah amzahu. Sengkau ini akhirnya, itu bukan kanjeng Nabi. Tapi, la akulu illa hakon. Cuma sengkau akhirnya, dia illa hakon, kecuali bender. Tadi kerjaan kanjeng Nabi kan itu bender. Ini? Padang ini. Padahal gula tak beri foto. Kalau mau beri foto gula. Terus lagi. Mungkin akol ampon lastare, mungkin molot. Jagun khusus akol gula acara tadi yang mati, pak urusan bab mati. Karena ada dua niat. Malam menikah monros, mulai akol sudah orang-orang yang mati, pak kanjeng Nabi. Abu, kol 12 tak mari menikah. Sampai jadi lepoh ada kiri. Para rabu sebab dan kau dah amul jahki. Mungkin apa-apa umat Islam saben tahun mikma pada peringatan Maulid, pak. Mulai dari kota-kota besar, sok-losok, nong-gunung, sadisah. Saben tahun membedem peringatan Maulid. Apa-apa kan umat Islam membedem peringatan Maulid Nabi? Tadi lain, li'id haril farah wal istibsar. Amat dengaki kebungaan dan gula atas bedena kanjeng. Tanda syukur dan gula dak kanjeng Nabi, pak. Sebab kanjeng Nabi kan to syiaron min syairillah. Kanjeng Nabi ini ke syiar. Syiar itu apa, pak kiai? Tanda kebesaran Allah. Tanti orang membeda mulut dan gak dinto, pak. Ngaku-ngaki syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di mana Nabi ada bu Allah kisah rokok kisah buat di mana Allah sampai mabak rokok Allah kengopus jawab Quran ini kemat lain lemes hati. Iulah nggak boleh. Tikel mui tak mui yang sering dengula tak sagang tegang. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa-siapa orang ngaku ngaki syiar Allah. Jadi mulutin kan itu syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub nanda aki orang kita ko atena deka al alantaran berdena kanjeng Nabi panjenengan bisa uning cuba becek uria cuba uria becek sombra kanjeng alantaran berdena kanjeng Nabi panjenengan bisa uning halal haram uria halal uria haram sombra kanjeng alantaran berenak kanjeng Nabi panjenengan bisa uning ibadah bisa uning asolat apasa haji sering ibadah-ibadah selain sombra kanjeng encan adat pak encan adat cek saking tanda kanjeng Nabi pas saya gak dinto tante dan gula sering panjenengan tak uning bertemur para rabu cek saking tanda kanjeng justru dari gak bintok dan gula merasa takziman wa tafrihan wa tashkuran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gula merasa berterima kasih merasa hutang budi atas badana kanjeng salah satu tanda syukur kita kepada Rasulullah kalaban mebeda peringatan maulid na de pak ampun mangken
Jadi moloten enggak dinto pak, beni cunga-cunga. Tante sokor dan gula dek Rasulullah. Masa dan gula tak bisa ngatur eh dek kanjeng Nabi. Tak gak sepereng. Mi pola abek ni kaku aku ya kok umat dek kanjeng Nabi. Amin. Mi pola abek ni kaku aku beda ebing keng mandira na Rasulullah. Amin. Mi pola abek ni kaku aku nga oleh syafaat udhmana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Nomor dua, mangken tocunah orang mebede mulut. Gelek tocunah orang mebede hol. Mare bon. Mangken tocunah orang mebede mulut ni kan apa tocunah? Tak kau tanya kio orang banjir dengan ini dan jalan. Dari di mata, dari di mana mulut? Di mah Pak Subandi. Apa tocunah mulut? Aja mudah dengan. Jawab Pak Tocun orang membeda mulut ya. Pertama untuk membangkitkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munta cinta dek kanjeng Nabi duban apa yang terlewat marwat. Sebab ku aku ni ke para rabu ni ke pengumuman karang-karangan nyar ku aku mun kiamat. Manusia ni kebakal epa kompol serang burlebur nabo. Yuh sarun nasu yaumal kiamah ma'aman ahabbah. Manusia banika ku aku bakal epa kompol serang burlebur na. Lebur dek kanjeng Nabi, cinta dek kanjeng Nabi. Insyaallah bakal apolong serang kanjeng. Se nomor dua. Nomor dua bon. Tocuna orang mebeda peringatan maulid. Tadak lain pak. Di samping untuk membangkitkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah, peringatan Maulid Nabi malam mangken gak dinto tade lain sebagai ajang silaturroh. Alantaran Pak Subandi mabede muloten, ten gude sering panjenengan mangken bisa silaturroh. Ribelin jeda ada bangki, abulena na daunan abangki mulot mangken pas cuba mulot. Nomor telok terakhir ni kawan. Terakhir. Kuning terakhir. Engki terakhir. Cuma makai terakhir lancen lagi. Tocuna orang membeda peringatan maulid se paling penting bo. Katipun apa? Lalampan, lalampan, sampun elampa aki kanjing Nabi. Ini kan sobatnya eka lampan sarang kita. Ini kan saya paling penting. Apa-apa kia eh? Sebab kanjing Nabi kak dinto merupakan uswatun. Bagaja uswatun. Contoh sebegus. Jadi bila ada orangnya mana uswatun hasanah. Ini kan artinya contoh sebegus. Di bidang pun apa bisa kita epakon nyuntuh Rasulullah. Baik Rasulullah selaku pemimpin umat, mimpin bangsa, mimpin rakyat, mimpin anak, mimpin bini, ibadah, ada kengah. Kita epakon nyuntuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia mungkin nih pak, krisis terbesar adalah krisis uswatun, krisis keteladanan. Di Indonesia makin banyak kebanyakan mau idoh hasanah tapi sedikit uswatun. Mau idoh hasanah penting tapi uswatun hasanah lebih penting. Terus terang pak seboran ini seboran orang mangken ni kegun penterah abri contoh cuma tak penter jadi contoh betul. Kanjeng Nabi ni kejadi contoh nyorong orang apa jeng aben apa jeng nyorong orang apa sah aben apa sah mana orang mangken ku tak kepinter nyorong. Mangkana mangken ni terus terang melarat cari pimpinan panutan mangken ni melarat benian solam bu. Ki cuman abagul, abagul ni kekesak rani, bawa sepo oning lambu. Ini
Kesak rani jung yang jam. Kula ni ke fotokopi nah. Anak ni ke fotokopi leng tua wak. Mungkin ni ke melarat cari pimpinan panutan. Beni tak ada wak. Abana bagi ayah mik melarat. Sehingga rakyat kimeng mungkin. Engkau nurah siapa? Waruh de iya. Kimeng rakyat mungkin. Betul? Abana bagi ayah mik mungkin mik melarat. Beni tak ada wak. Kan mungkin ni ke melarat cari pimpinan panutan. Karena kebanyakan para pemimpin mungkin ni ke sudah tidak punya malu, Pak. Yang punya cuman kemaluan. Kenapa kebanyakan para pemimpin mungkin sudah tidak punya malu? Karena sudah ditelan oleh keserakahan. Yang akhirnya yang jadi korban adalah orang yang kelaparan. Betul? Ulah mulai yang enggak. Terus? Para rabu sebetulnya kau lah mulja'aki kurang lebih 23 tahun. Rasulullah kan tu ampun bisa ngubah kebedaan pak. Minat dulu mati ilan nur. Dari kebadan peteng, yo bedak kebadan terak. Artinya, kita jadi umat Islam. Kita jadi umat yang beriman. Terlalu lekor tahun Kanjeng Nabi saya berjuang, baru tuntas. Tantonar Rasulullah, edadam ajuangaki agamana Allah. Tak lepas dari rintangan, tantangan, hambatan, rayuan, silih berganti. Perjuangan bukan jalan mulus, tapi perjuangan penuh dengan onak dan duri. Kenapa Rasulullah bisa sukses? Ini kesempatan etente sering umat. Pertama Pak, Kanjeng Nabi sukses karena dakwah Rasulullah gak dinto didasari kalaben ahlakul. Makanya ahlakul. Kanjeng Nabi ngajak umat akhlak kesepak kade. Takok nakok Kanjeng Nabi. Mun pemimpin mangken kan kebenyan kok nakok. Bener. Ben mun tak tolong engkok ben pindah ke to marmar. Kanjeng Nabi punten takok nakok akhlak yang dikedepankan. Saking tingginya akhlaknya Rasulullah. Jangankan kawan, lawan pun kagum dah akhlak Rasulullah. Sampai ya alam sarang Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Saungkunti bin Muhammad, andi akhlak seagungungku tibin. Allah muci, dah akhlak Kanjeng Nabi. Allah muci. Pastinku, boleh seneng banjin dengan elah dengan muci Kanjeng Nabi. Nani benian, baik. Tiglek macam marhaban kasah muci Kanjeng Allah muci Al-Qur'an ni. Esitung betok ni kecontohan akhlak ke Kanjeng Nabi. Pak. Pak. Ni kareng kadangan nyari tiga ni kiai tau ni ngajewe. Menabi tiga ni kiai, Pak, ka into. Beni Pak ke. Tunggu tak kok kulakku pada pengajian banjir dengan itu gini kiai bu ki coba boleh pak enggak itu tapi aloko enggak bu bu ni bini bu engkin kan bu enggak itu emoti ki nanti itu gini kiai saya enggak itu. Esitung bektoh Kanjeng Nabi ebektoh sopu mios ke masjid. Nika pengumuman dek rengkarangan nyari Kanjeng Nabi mon sopu ke masjid. Ke masjid. Panjenengan mon sopu dek gak dimak. Menang-nang norok lampan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini ke mohon sopu ke masjid, bu. Lah, itu ke perjalanan Kanjeng Nabi. Ia deng ben muson, apa? Nikah perjuangan Rasulullah. Mios ke masjid, ia mbe muson.
Panjenengan miyos ke masjid ya mbak musok arokok ngabih itu lencer ya mbak ben musok na orang kafir coba kanjeng nabi itu kanjeng nabi bu sobu coba orang kafir pak coba sobu tapi ketika Nabi Rasulullah diludahi oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu napa kanjeng Nabi males punten pak durintengkin akhlak kanjeng Nabi tabes sama misem Rasulullah ecope oreng misem saya ini kan Nabi elam pak akhir sering panjang diwan jenengan deki kuber balik mandi moloten salang copa bek misem panjang kelakun boleh kanjeng Nabi mios boleh ke masjid ya dan ben mengusrona coba kanjeng Nabi tuh punten tak males coba kanjeng Nabi misem pak ketiga kalinya Rasulullah mios boleh ke masjid ya dan boleh ben mengusrona coba kanjeng Nabi tuh punten kanjeng Nabi bu tak males coba durintengkin akhlak baru keempat kalinya Rasulullah mios ke masjid senyupai tade pak musuhnya tade hari keempat esareh ben kanjeng Nabi musuhnya benih patik ternyata musuhnya kanjeng Nabi senyupai ternyata sakit bu ebang gijek sakit kuber Rasulullah kata lemah ebanggil istri tercinta Siti Aisyah kanjeng Nabi pak manggil binih ngangkui akhlak tak mapas punten ini kasih baca eten deh benih ngolok Siti Aisyah pak ya lok sasa bede bensa punten mun umatnya kan mapas toh ngolok si binihnya manfaati mah langsung mah bede mah kopi dua mah ya kan cedeteng mah beletek mah kanjeng Nabi punten manggil rajinah panggil Siti Aisyah kalau ben panggilan ya humayro ta'ali artinya pak tang ale semirangud ta'ali de'na le ini ke kanjeng Nabi manggil bini seneng tak seneng reng bini mesti kak dinto saya malah berguna pengajian praktek kaki ini kak diban jenengan dekik ning teng berkat yang mbak ben sebini langsung ngocak ya dan sebini ya humayro gue tak lada kercet mpebi letang kakak ya pengajian lek ke Darussalam dari cungjang-cang lakar kolen Siti Aisyah kan topote acam formira gak ring barat gak bisa ini ke kolen Siti Aisyah mangkan ben kanjeng Nabi panggil ya humayro etang alek semirangud ingki menabi mirangud ya mun bini kulo celeng ya oh lok sanya nangaki mege leng jeleng nggih balan bini jeleng mah ya lok leng leng bede ben leng ini kejujur cuma nyakit balik jujur cuma menyakitkan balan sebini gendeng lagi gendeng aku ayo lo ben selake marah deng tuli deng tak oleh nggak nih kamu ini kejujur cuma nyake bulan selake tekok ayo lo ben sebini kok ini kejujur cuma nyake jadi ketika apa kia mana bibi ini gula kolen jeleng kia sob aja seneng oh lo pak wahai adikku yang hitam manis saka dulu ingki menabi hitam manis kiai mun bini kula cek celengok kiai cek benar atau kue sabu olok wahai adikku seceleng poton cuma kore poton kore cek jaga aja menikai andi apa humayro nikah dan kula tak andi napa rasul nikah cuma korma sebagian riwayat roteh iya dimah epon tut roteh esa potaki de musona senyupai benare polan sake pak musona esa pot ben kanjeng Nabi aduh bede karanganyar musona esa pot
Jeng ucak tadek bedek keng tak nemu nih. Sampun de pak ecompon musona etok tok ben kanjeng Nabi musona. Sebab kita Islam menika. Tok 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 tok. Abu abut tak duri dolem pak jubu jiman. Kanjeng Nabi ebetak. Siapa luar? Jawab lawanan ben kanjeng Nabi sengkok. Sengkok siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langganan ente. Langganan coba. Sampun e buka labeng aduh panjenengan sungkan iki. Gak dintok, gak dintok. Ni ka Rasulullah ngejit reng kafir. Tang muso pertama Muhammad nyapot ka ade ka sengkok. Tang kancah pede bajengna sampai setia tak ade padena. Oh, dia iya Islam. Kontan pada waktu itu langsung mau syahadat. Ya junan epon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Pas masuk is gara-gara kenapa? Gara-gara akhlakul karim. Jadi panjenengan mun milih pemimpin cari pemimpin yang berakhlakul benih pinter. Mungkin ini banyak orang pinter, cuma enggak punya akhlak, enggak punya moral, de artena tak menteri. Syukur kalau kedua-duanya dimiliki, ilmunya tinggi, akhlaknya bagus. Pele. Nomor dua. Kunci kesuksesan Rasulullah membina umat. Di samping dakwanya didasari kalaban akhlakul karimah, Allah punya resep. Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura wa dhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Ini kekunci kesuksesan. Fasbir li hukmi rabbik, sabarlah engkau Muhammad di dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Modal seorang pemimpin pak muntro sukses kutu andi sifat sab bagaje kutu andi sifat sab mimpin napa saos mimpin rakyat, mimpin murid, mimpin santri, mimpin organisasi, ha kutu sabar. Munta andi sifat sabar ambu jadi pemimpin meletak mengih menghadapi orang semacam itu kau Muhammad kata Allah mudadilah dengan kesabaran mau kaya mudadilah dengan kesabaran mau naik pangkat mudadilah dengan kesabaran mau sukses di bidang keilmuan mudadilah dengan kesabaran. Cuma saya maksud sabar kak dinto bu, benih neng sabar nih kak. Sabar bukan berarti diam. Nek tampil lengtar neng, ekuto teng neng, etempak neng, ejereng kangaki neng, nih kak benih sabar dunggu. Sabar dalam Islam as-sabru fil Islam kuwatun fil muqawama wal istimraru bil jihad. Sabar dalam Islam adalah teguh dalam pendirian, mau bekerja keras, tidak cepat putus asa, tahan bantengan, ulet dan tahan uji. Sabar nika arti gampang apa? Ende alakoh nika sabar. Benineng-neng sabar nika. Di panjenengan namen bekok terus sukses. Kudu sabar. Bini mari namen bekok bah neng. Bakun ngocak ya den bekok nanti nang bekok bacaan la ta'ala. Jan. Allah tung kembulin jan. Te serem te beri nebuto. Abu jelek ker. Mangkene kedet ngudeten banyak tak sabar, Pak. Apa itu pengajian? Apa itu maulid? Apa itu istighosah? Apa itu tahlil? Kuno.
Nih kadet ngudetan bangkit. Sekarang ini yang penting fulus. Fulus. Istri cantik kalau mati masuk surga. Setia tak usah bejeng, tak usah pasir, tak usah ngaji setia. Sepenting fulus setia ria. Bini radin mun mati masuk suarga. Nun gele nun matur janggolang ngarasangku suarga nemban dengan asyik masuk. Saking cintanya sama fulus. Nak kena mangken sampai bikin hadis. Likulli syai'in bil fulus. Laisal fulus badani kurus. Wa akhiruhu mampus. Wa yamutu fil kakus. Wa yakuluhu tikus. Fasoro koyok bedus. Ya arti ini Pak. Mungkin saya ngerti agenda Pak. Mungkin saya tak ngerti cekin. Likulli syai'in bil fulus. Pak apa ada bacaan fulus? Laisal fulus badani kurus. Muntandi fulus badan kok. Karena ampon koros wa akhiruhu mampus. Akhirnya mam. Karena ampon mampus wa yamutu fil kakus. Akhirnya mati eka. Karena mati eka kus wa yakuluhut tikus. Akhirnya eka gante. Fasoro koyok pedus. Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Terus Pak. Angun mirengaki Pak ungguan. Jangan berdua gente-gente. Angun mirengaki ungguan. Terus terang. Mun mirengaki kan saya. Tak sembiar rokok. Kula mangken watu-watu. Betes berpeng. Ngerasa ku nyaman dari kiai. Nyaman tak nyaman dari kiai. Mun nyaman gente. Nyaman kena jadi kiai kuncingan melolo berkat jadi raja dan pah yokor keberkat gente tugas kiai sehari pak. Ya dengar dek bener kiai terus kaje maja mekecok. Orang lambek ni kedebun abagula cong. Orang lambek recong jangan kapotran kiai cong. Dek aja mata dim orang lambek ni. Makan yang lambat atau dimanti pak. Kamu yang lambat sekolah. Cuma dimanti yang kona. Duri tak gendok guru. Jangan kapotrana guru. Kak aja sama guru takut yang lambat. Pas beda aja sama kiai lambat ngakan beres. Aja sama kiai ngakan beres. Elang-lang nak potong. Elah cong. Aja sama kiai cong. Merengakan aja sama kiai ontur. Karena sesuai beco soal yang lambat pak. Mun mangke masih beda aja magi ay nggak kan terus aja magi ay abe epel pal coba nereng lambe kayak neng lengkai cong ni kedebun abah gula arab apa abe leti cong mun coba nereng lambe elengkai cong arab apa bolan ba karena coba nereng lambe recong beca so diker cong. Orang lambat recong, makin ngucak walalelin cong, ngapir cong. Walalelin, ngapir orang lambat pak. Nyambung hati ini ke dekat Allah. Mun mangken, makin ngucak walalelin. Saya nomor telok. Nomor telok pun. Beda lemak mas mare. Kunci kesuksesan Rasulullah membina umat. Wala tuti' minhum. Atiman aw kafuro kata Allah. Janganlah engkau ikuti Muhammad orang yang banyak dosa. Apalagi orang kafir. Ini ke ayat terang-terangan pak. Manusia hidup tidak lepas dari pergaulan. Oleh karenanya hati-hati cari teman. Tengah-tengah nyerekan jawa gitu. Nyarekan cese bagus makle norok be. Ibarat kulit sapi. Uning kolen sapi. Paling ngafal kadang nganyar. Kolen sapi, ning mentek gembring ngak ketak mantep.
Kolen sape bu, mana bi akan cek Quran. Eke bayi kolen Quran, kolen sape. Insya Allah, tiap saat, tiap waktu dicium oleh umat Islam. Betul? Panjenengan ngaji alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Eto top Quran esiom kolen kolen sampe siom mi siom kiai karena akan cekur. Coba kolen sapeh akan cakaju minimal lima kali buk-buk so umat Islam jidur bilebi semokol tapak ke sebulungar sampai duas menikah jidur mun Jumat dia pokol jidur Mebubuk kiai kelero nyarekan cak jangan cak Quran kolen sape esi akan jaga juk ebubuk seorang terbenggel eleng tampele drung 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 etambeleng kolen sape lebih lebih terbeng sumenep epos ceplos kata epos ceplos lebih lebih gendeng bu uning gendeng ul daul epos ceplos pak entak tok tak gendeng entak tok tak gendeng ya misep belak ya keliru nyarekan cak cak akan cak Quran kolen sapeh esi akan jaga ju buk-buk tampeleng pos ceplos buk seblek lese menika juga manusia manusia ngireng kiai senajan tau ning ngaji ngireng kiai tau ning ngaji paling sagoni ya lok pinter bener eta abang sutuan doma pengiringe kiai eta abang nika terus rokon terus padahal tau ning ngaji kada kelewat megawat semenika ban masurban. Coba manusia narok maling. Bayar lagi binder. Hati-hati dari teman. Almaru ala dini kholilihi. Manusia itu bisa diwarnai oleh temannya, pak. Panjenengan muntro anilaya orang. Bu, muntro anilaya orang. Tak usah menggimeng. Dermak ya. Congok kan jana. Kan cak akrab, bu. Anor kena cek lemes kena cek tawet un antep asor anor wa cek kan cek pinter ruwa kan cek benan so situng ruwa dek karena jem cek kan cek denu ruwa hati-hati cari teman se nomor empat kunci kesuksesan Rasulullah membina umat wadhkuris marabbika bukrata wa asila kata Allah banyak-banyaklah menyebut asma Allah bukrotan baik di waktu pagi wa asila maupun di waktu malam artinya pak panjenengan montro gembang teka hajat terus sukses tak cukup alako pak tak cukup alako tapi kutu semak ka dekati Allah mun orang semak ka Allah tolong benar Allah pak cuma kadang-kadang, bi kadang-kadang orang seengah ke Allah bu, kadang-kadang di nanto sakit, mula sakit kemigil, latar keteran, buru Allah sebut-sebut, bener? Entar ke puskesmas jan, tonton sokom boya, keluar dari kamar lah, entar ke motor keluar, buru Allah sebut-sebut, mula sakit, Allah, senyebut Allah kini nanti sakit.
Kadang-kadang senyebut alhamdulillah, kadang-kadang ginan tos derep. Oh, ku melangakan sate gule, tongkul toot lesehan jan. Sate gen sebelosot kinyorot, rek rek rek. Derep keluar, gek huru, alhamdulillah jan. Jangan tos derep panjenengan semaja alhamdulillah panjenengan lastare alaksanaki kelakuan bagus adrep atau beta adrep dianjurkan baca alham sema iyallah mentro itu lebih Allah lebih-lebih kalau sudah ada panggilan Allah Allahu akbar Allahu akbar aden gak disapa undangan Allah. Panjenengan yundang Allah. Bini yundang bupati. Ada nang tenang. Bakun mindomino ceplasan. Ceplas. Panggil Allah ada cit ngecit. Oh, gua mau panggil bupati, panggil bapak. Oh, gua gelerok sabaduna. Kesek panggil bupati, kesek panggil Allah. Ada tenang-tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bakun nyiram beko, jelopor jan. Sampai kudu tembene, panggil Allah. Apa jeng keluar? Barkeredeki mari apa jeng seraman kita mare. Entar boleh dek nikah. Sehingga gue si boah ketipon apa bisa panjenengan di dalam urusan dunia. Kewajiban Allah harus taruh nomor satu. Maklil barokat dunia na panjenengan. Lebih-lebih ku aku nikah pak. Nikah pengumuman boleh karing-karang anyar. Ku aku mun kiamat nikah pak bu. Saya tanya kita ada sarang Allah mun kiamat bejeng beni bekoh ben bekon masuk budang dimah per kilo berempah tak tanya ni kebunten awaluma yuhasabu bikin abdu yaumal kiamah sholatuhu ku aku saya tanya kita ada ya jun Allah ni ke bejeng pak mun bejeng bagus amal selain yang kebagus kapi jadi imam bejeng cek mungkin gak repot, bejeng ini pengajaran tas atas. Mun pengajaran bejeng le belu oleh biru, pengajaran selain biru ke biru bebe. Tek 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 tek. Mun bejeng mira lempak, pengajaran selain mira ke biru. Tek 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 tek. Saking pentingnya sholat, sampai bejeng ini kebu diumpamakan karok sivil jasad di. Bagaikan kepala yang ada di tubuh kita. Ibarat anggota badan, Pak. Solat ni kecetak, mangan cetak sebab atas. Ni ke solat cetak, beda cetak ke? Untung tak kau beda cetak ada mungkin. Ibarat lagi anggota badan, Pak. Solat ni kecetak. Orang ekpak tengah nak tar. Insya Allah masih senyum. Bila bisa kepak bukanlah minta kepak pun. Manusia kepak muntengah. Insya Allah masih senyum. Bila bisa kepak bukanlah minta kepak pun. Jala pola manusia kepak cetak kemisem. Kuno telah ini. Bebedering karanganyar kepak cetak kemisem. Aduh larang cetak sholat. Manusia tadek tanangah. Tadek tanangah. Insya Allah masih hidup. Betul? Manusia tadek sokonah. Insya Allah masih hidup. Betul? Manusia tadek tanangah. Tadek sokonah. Sokonah tadek tanangah tadek. Odi gula mangki ibu lutok. Adek tanangah. Adek sokonah. Odi pak. Jala pola manusia tadi cetak kode. Terlalu ni aku. Berbeda dengan karanganyar manusia tadi cetak kode. Mun beda keng tinta tin.
Artinya orang cetak bejeng nih kepak pada sarang beten dada cetak alias tin maka aja tin aduh jarak banyak tin tin ini kasi ada bukan jeng nabi bani kita harus salam orang tak bejeng pada sarang beten dada cetak ke dalam beten dada cetak ke ini tin tin muntar tak kau jana tin tin apa tin tin nombak onda demak tin kok saya terakhir on terakhir buat kula mula tak kuat kula bu saya terus lagi buat ini kalabuk kalbuan enggak ini kesoroh terus kalabuk kalbuan seroh terus berarti dan kula keng teroh ekala apa ten no jasa napa boleh dan gula gila bu sobuknya inah serocek lemalem gula sebelum berangkat bu sobuknya inah ecemui ni kareng bini sebekus gula etiga ni gula sobuknya inah kia inah ya. Ki gula nyampit bu bana babuknya inah cender berangkat dek karangannya rekan pecemu nak yaina mak le suara na panjenengan mak le nyaman yaina o engki bu nyaina jangan ekala soku le cemu saya bareng bu nyai mak le nyaman suara je econgo soku le pak cemu ternyata tepak karak peran telo padene jei mas madu gula mikir pak mikir masa iya telur bisa menyaman suara dan takut tersinggung bu nyai nak yenom lengaleng sahul mari yenom cemu saya paling bu nyai bu ngake berangkat ke etika ni boleh dan gula kiai nak ya pernah bu nyai nak pas tok koto ejandila bu nyai nak tok koto mari cemu tok koton saya menikah bu, saya ngak cek lemalem ya lah. Ni kering bini sebekus, bu panjenengan terus tetereng bini bekus. Ini, bu terus tetereng bini bekus. Ini mun terus tetereng bini bekus, saya lake jemu. Cek pelaku meluluh. Saya terakhir kunci kesuksesan Rasulullah membina umat wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila nika arte gembang apa panjenengan montro gembang teka hajut terus sukses palebur jegeh tengah malam nika kunci kol 12 ke atas bu kol 12 ke atas pernyoonan cepat etrema benar Allah wa nasuniyam ebek to manusia pada pan asaren panjenengan abu ngopa cuk kula tanya gani bini jawab bu ki cek dus to dus bu gak ento kek lake cek jawab lakena panjenengan jaga mon malam jaga tengah malam bu jaga tengah malam lah kena ki alhamdulillah jaga ya ya ki alhamdulillah mula kerja gongku cuma tanya kin boleh so gula na panas saya jaga oh jaga mula kerja gongku tahajud tegak dua rakaat sholat hajat tegak dua rakaat nyuk undek ke Allah bu insyaallah pak cuma gula ngocak kenik bini saya ingat menabi panjenengan jaga tengah malam bu ki cek sampai ma bingung malaikat saja ke malam. Malaikat saja ke malam kare perak kare naku pulpen senya tete. Ha, ya bunje tima tahajud ter ya. Tang bagian ya. Ngake itu oleh sesuai malaikat abuh akemi. Bingung malaikat. Akhirnya saya laki jaga giyah, keletek, kita rok buntek sama malaikat, sangku intar ke jeding, saya laki kita rok sama malaikat, sangku atah hajut, ngalah uduk ke jeding, abah, intar ke budian makan sape, sialan dan malaikat.
Tahajud tegak dua rakaat, solat sunat tegak dua rakaat. Nyuun deka Allah, insya Allah. Panapa saya kajat panjenengan, insya Allah. Bakal eka pulin sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kesimpulan cara makulah mulai awal sampai akhir disimpulkan mangkin cara makulah. Kalau kita ingin sukses dalam hidup di bidang monapak bisaos, pertama harus mau bekerja keras. Yang kedua, jangan jauh-jauh pada Allah, tapi dekati Allah. Insya Allah, panapa sekat jat panjenengan, insya Allah bakal ikabulin sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Satu jenah panikadun ku lebih syauning mulai awal sampai akhir, tidak lain sumber Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari banika dan gula merasa takdiman wa tafrihan wa tashkuran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan gula merasa berterima kasih, merasa hutang budi atas badana kanjeng. Moga-moga panjenenganku aku ya kuah umat kanjeng Nabi. Bada bingkeng mandira na Rasulullah tertep tepengak oleh syafaat udamana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dari bani gangiring kita berwasilah de Rasulullah ngamri syafaat kala ben mau selawat bagi maula yang sonne wasan nim daim Allah Allah ala habibi nil qal kun bi ganek ma pas pokol beluk muka-muka takak sekonik sekonik kok lebih sejam tetia tambah napa ilmu dan tetia tambah na ilmu syak manfaat korang lebih napa dilnya unsapora usikum wa nafsi bitakwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.